Meluasnya penyebaran virus COVID-19 di kalangan masyarakat membuat banyak masyarakat merasakan kekhawatiran yang mendalam, khususnya di wilayah Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Virus corona seakan menjadi hantu bagi warga Sidomulyo. Hal itu dirasakan warga setelah banyaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 hingga mengakibatkan kematian. Akibat virus yang mudah menular tersebut, bunyi sirine ambulans hampir setiap hari terdengar melintasi jalan Sidomulyo. Tak sedikit warga yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri di rumah dan juga di rumah sakit. Berbagai upaya dilakukan warga dan juga tim Satgas COVID-19 Sido Mulyo. Mulai dari vaksinisasi dari dinas terkait hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sumina, warga Sido Mulyo mengatakan di usianya yang sudah lansia, dirinya selalu berusaha menjaga imun agar tetap sehat dan juga terjaga. Sebagai bentuk khawatirannya terhadap virus COVID-19. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya mendapatkan vaksinisasi. Menurut Sumina, walau beberapa tempat menolaknya untuk melakukan vaksinisasi akibat penyakit darah tinggi yang diderita, namun hal itu tidak membuatnya lemah untuk tetap melakukan vaksinisasi. Tak hanya itu, dirinya juga selalu mengajak warga lainnya untuk melakukan vaksinisasi. Menurut Sumina, masyarakat tidak perlu takut ataupun cemas untuk disuntik vaksin. Hal itu demi kesehatan diri sendiri agar tetap terjaga dari penularan COVID-19. Kemarin dua kali ke Kalanda nggak diterima karena darahnya masih tinggi. Oh, darah masih tinggi. Nah. Ya. Tapi aku tetap mau nyari supaya ya. saya bisa gitu loh. Harus bisa, Bu. Ya. Iya, nah, kalau Ibu ini biasa tinggi sih, jadi nah. kalau rendah nggak bisa. Oh, iya, iya. Sementara Sari Supriyadi, warga desa Sidoretno, Kecamatan Sidomulyo, mengatakan sebagai bentuk kekhawatiran warga, dirinya bersama warga setempat sepakat untuk melakukan PPKM darurat demi menekan pemaparan COVID-19 di desanya. Di Kami uh, tadi malam bersepakat, ada rapat di halaman masjid, oh. untuk bersepakat membuat situasi supaya kondusif karena kondusif sebab karena kami itu was-was yeah. karena banyak yang meninggal dan sebagainya kami was-was nah untuk mengantisipasi mengingat ada pelaksanaan ppkm ya kalau tidak salah ya uh -uh. nah kami juga uh -uh. sebagai warga ikut serta untuk me memperkecil uh -uh. apa namanya pandemi ini Berdasarkan data dari Puskesmas Rawat Indah, Kecamatan Sido Mulyo, tertanggal 19 Maret 2020 hingga 14 Juli 2021, tercatat 441 orang terpapar COVID-19, dengan rincian kasus suspek sebanyak 82 orang, diantaranya kasus baru 0 dan kasus selama sebanyak 174 orang. Jumlah kematian konfirmasi sebanyak 32 orang, diantaranya kasus baru satu orang dan kasus selama 31 orang. Sementara saat ini masih menjalani isolasi sebanyak 50 orang dan sembuh 89 orang. Adapun status desa yang pada zona hijau 3 desa, zona kuning 7 desa, zona oranye 4 desa dan berada dalam zona merah 2 desa. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi Metro TV Lampung.